Today in My Life. Hari ini aku punya jamur. Nah, kita langsung memasaknya ya teman-teman. Nah, kita cuci dulu. Ini adalah jamur yang dikasih sama adik aku. Kita cuci dulu sampai bersih. Jangan lupa lihat-lihat dulu ya kotorannya. Nanti si kotorannya tuh akan ke atas. Langsung aja kita masak ya teman-teman. Di sini aku cuma punya bawang daun sama cabai rawit ya. Langsung aja kita oseng-oseng. Nah, kalau sudah agak layu, kita langsung aja masukkan jamurnya ya. Ya, meskipun sedikit tapi lumayan ya teman-teman, karena aku sangat suka jamur. Ini adalah jamur jerami ya teman-teman, dikarenakan di sawah sudah panen, jadi si jeraminya membusuk dan tumbuhlah jamur ini ya. Nah, sampai mendidih kita masukkan bumbunya ya sesuai selera. Di sini aku hanya menambahkan kaldu jamur aja ya, karena kan aku kurang suka gula. Nah, ini sudah matang, langsung kita cobain ya. Dan kita cobainnya tuh pakai nasi biar enak. Sekalian aku mau sarapan pagi pakai nasi sama oseng jamur ya teman-teman. Kalian udah sarapan belum? Coba komen ya teman-teman, di daerah kalian ini jamur namanya apa? Kalau di sini namanya jamur jerami ya teman-teman. Langsung aja kita masukkan ke nasi. Meskipun cuma jamur aja lauknya, tapi ini tuh enak banget. Kayak daging ayam, rasanya tuh gurih banget ya teman-teman. Nah, ini dia. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat enak sekali ya teman-teman. Lihat aja suapan aku sangat besar. Kalian pokoknya wajib coba ya. Cari aja di sawah banyak ya. Kalau ada jerami membusuk, di situ pasti ada jamur. Nanti kedepannya kita cobain langsung ambil ya. Aku praktekin, contohin buat ngambil jamur jeraminya. Nah, ini dia. Enak sekali. Wajib coba pokoknya kalian ya.